dengan penuh canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Mungkin banyak sekali orang-orang yang memiliki masalah. Terus udah nanya ke kiri, ke kanan, tapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Nah, hanya di sini nih, seorang motivator yang selalu bisa menjawab masalah-masalah Anda lah. Masalah-masalah Anda dengan sempurna. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Cak Lantang. Ya ini nyari STN, apa? STN kan jangan menyinggung, belum jadi nih sampai sekarang. Bapak bikin nggak STNK-nya? Udah 6 bulan ini. Belum jadi-jadi? Belum. Jangan-jangan bodong tuh, Pak. Nggak mungkin lah, kan nggak ada pusernya. Beda itu. Kenapa sih, Cak? Ngeliatin aja, Pak. Bapak tangan saya mau nyebrang, Pak. Enggak, saya udah kelihatan perfect belum? Udah dong. Karena motivator itu harus sempurna, perfect. Biar kalau omongannya bisa dipercaya orang. Ini kayaknya dasinya, aku pengennya miringnya 23 derajat deh. Ini 42 ini kayaknya. Itu terlalu masa perfect detail dong, gitu, detail banget. Dasinya, Pak, harusnya pakai dasi kutu-kutu, Pak. Kutu-kutu. Dasi kecil-kecil. Dasinya kecil-kecil dong. Iya, kecil-kecil aja, lucu. Dasi kutu-kutu, Pak. Tapi Cak Lontong udah perfect kok. Cak, emang kenapa sih, Cak? Tumben banget nanyain baju. Atau kita bahas tentang perfeksionis. Udah perfect bisa kan, aja, Bapak ini. Bapak udah diserang. Mari. Hebat loh. Bapak ngarang-ngarainnya bisa aja, Pak. Ah, iya sih. Jadi malam ini kita akan membahas tentang perfectionist. Oke. Okay. Nah, kan sih, Cak, kita membicarakan tentang perfectionist. Emang perfectionist itu apa, Cak? Begini. Oke. Okay. Menurut KBBI. KBBI, Pak. Ya, ya, ya. Yang disebut perfectionist adalah orang yang pengen perfect atau sempurna dalam segala hal. Pokoknya segalanya, semuanya itu pengennya perfect. Nggak pengen sempurna gitu, pengen perfect. Perfect itu ya sempurna. Oh. Jadi pokoknya kalau ada yang nggak sempurna itu dia merasa risih. Gini aja, kita akan ajak Anda biar lebih tahu tentang perfectionist seperti apa di teka-teki sulit. Oh, jadi kita akan bermain dalam teka-teki sulit. Lu sebar. Jadi keluar tuh. Teka-teki sulit. Dalam teka-teki sulit, tapi kayaknya Kang Denny sendirian nih. Nggak apa-apa, nggak ada yang sulit buat saya. Oh, ya. Sendirian ya. Semua gara-gara ini, gara-gara si Akbar. Ya. Nggak bisa. Sekarang saya tahu nih, Bapak ini akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, ngomongnya dikit. Oke, sekarang kita kuis. Bapak sekarang nggak bisa ngomong, ngajakin kuis mulu, Pak. Ya biar seru. Biar seru apanya? Biar Anda tuh gak ikut mikir. Ya maksudnya kan biasanya Bapak panjang lebar nih cerita mengenai tema apa. Ini sekarang dikit-dikit kuis. Nah kalau saya ngajak kuis tuh merangsang Anda untuk aktif berpikir. Benar. Karena Anda yang lebih aktif berpikir akan lebih gampang mencerna apa yang saya sampaikan. Soalnya kalau cuma dikasih kata-kata doang, kayaknya mereka protes terus ya, Cak, ya? Palingnya ada konsekuensi dan kontribusi juga yang diberikan oleh kuis itu terhadap pesertanya. Iya, kita sih boleh kuis, tapi asal Bapak juga konsep. Ini mau main gak sih kita? Iya, ini gara-gara Akbar nih. Yaudah, kalau bisa. Soalnya banget sih, kayak misalnya gini. Kang Denny ditemenin sama Pepi aja gimana? Terserah. Kalau Pepi yang di sini kurang perfect. Kurang perfect ya? Gimana kalau di sini kosong, kita bertiga di sini? Jangan dong. Kita ngelawan diri kita sendiri. Iya. Kalau Pepi kurang perfect berada di sini, saya panggilin perempuan yang nyaris perfect, nah, cantik, blasteran, pintar, blasteran. Pakai semen, pakai aci, blasteran. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Aureli Murmer. Aureli.
salaman sama Allah. Dari Belgia. Dari Belgia. Dari Belgia. Keturunan Blasteran. Iya. Indonesia Belgia. Blasteran. Bedunya yang apa kabar? Ini Murmer teh. Tapi ini yang ini Murmer. Siapa mau Aureli siapa namanya? Murmer. 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 Kalau kamu? Murmer. Murmer. Marmer. Oh yang kemarin buat, semua kemarin buat. Murmer. Tapi ini Aureli kalau dilihat namanya itu susah banget loh, Cak. Moiremans tulisannya kan. Asli mana sih? Belgia. Oh, oh Belgia. Sama kayak saya dong. Saya aslinya ketinggalan di fotokopi. Oh, berarti Eden Hazard. Kasih tahu sih. Iya. Ya udah kan Deni mau enggak kalau ditemenin sama yang oh, ini? Oh, boleh. Silakan. Oh, oke. Okay. Ya, boleh. Ya, silakan. Ini Aurel. Aurel. Hei. Dulu ah. Pep, lu gak boleh buat teman senang lo, Pep. Hai, Aurel. Hai. Nice to meet you. Nice to meet you too. Emang ngomong aja nih dengerin. Cocok ya? Kayak adek kakek ya? Bukan adek kakek ya? Adek kakek. Jangan-jangan aku, Pak. Jangan-jangan aku loh. Adek kakek. Adek kakek. Baik, 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 baik. Kita akan bermain di kuis TTS. Ini dia. Ini dia. Kita ketahuan dulu sudah marah-marah Dani. Iya. Kita beri kata bantu dulu, kita akan buka. Aurel hati-hati ya tekanan darah ya. Kopi aku enggak banget dan ya. Enggak ini ya, enggak pas ya. Sionis. Tuh, dari mulutnya. Baik. Kesempatan pertama kita berikan kepada pasangan yang bedanya cukup jauh. Kita minta dua melorot. Sebenarnya kayak celana ya kalau ya, melorot. Menurun kan sama, melorot juga dua sama turun. Bayangannya beda, Pak. Dua menurun kita lihat. Ada lima ya. Kotak, Ca. Ya. Berawalan huruf R. Perhatikan baik-baik. Rindu. Pasti Lom. Rindu. Rindu. Belum ada pertanyaan. Belum ada. Bisa bergerak sendiri tanpa disuruh. Tuh, rindu emangnya. Atau diperintah. Tuh, rindu. Reflek. Apa tuh, Pak? Reflek itu maksudnya. Kurang. Kotaknya. Apa ya, Aureli, R? Aureli, Bapak kata tahu. Bisa bergerak sendiri tanpa disuruh. Jadi atau otomatis diperintah. Gitu ya? Ya. Bebek. Semacam itulah. Robot. Benar. Ya, diambil bisa juga diambil. Ya, kunci jawaban. Ah, enggak jadi. Saya enggak mau ngomong. Pasti bukan robot. Pasti bukan robot. Saya jawab gedek. Bukan gedek. Ya, awalnya redek. Robot kita kunci. Apakah jawaban dari bisa bergerak sendiri tanpa disuruh atau diperintah robot? Ternyata jawabannya adalah salah. Salah. Ya. Bedu Akbar diberi kesempatan untuk merebut. Bisa bergerak sendiri tanpa disuruh atau diperintah. Rusdi. Siapa itu? Itu siapa? Nama orang. Bener. Nama orang. Gak usah disuruh dia, kalau mau pergi pergi aja dia. Rusdi itu teman saya, Pak, orangnya. Siapa itu Rusdi? Yakin kita kunci? Rusdi Ruli. Pokoknya nama orang ya, pokoknya nama orang. Itu Rusdi itu jawabannya. Jawabannya kalau gara-gara nila setitik, Rusdi, susu sebelangan. Rusdi kita kunci, apa jawabannya Rusdi? Rusdi juga bisa bergerak sendiri tanpa disuruh atau diperintah, bukan Rusdi. Jawaban yang benar adalah bisa bergerak sendiri tanpa disuruh atau diperintah adalah ribet, repot. Robot. Itu roboh ya. Yes. Tadi kita jawabnya robot. Yes. Bedanya T dengan H. Paling enggak kita dapat 80 dong. Lagi pas sebentar saya mau tanya. Sama. Roboh tidak bergerak sendiri, tidak usah disuruh, bisa bergerak sendiri. Yes. Roboh. Bapak pulang lihat pohon disuruh roboh, Pak. Pohon roboh lah. Nah, makanya tanpa disuruh, tanpa diperintah dia roboh sendiri bergerak. Bener, beduk, bener. Pager tanpa disuruh roboh. Nggak ada disuruh. Bergerak itu pindah istilahnya. Bergerak itu pindah. Saya tanya, kalau pohon sedang masih tumbuh normal, ujungnya di mana? Di bawah. Ujungnya? Atas. Ya. Atas. Nah, kalau ucap. Sudah roboh, ya ujungnya bawah. Di bawah. Pindah atau enggak? Pindah dong. Iya, benar. Iya, betul. Roboh. Orang kan juga tahu, Pak, itu roboh nggak usah disuruh, Pak. Sudah selanjutnya. Nah, kenapa Anda tahu nggak menjawab roboh tadi? Allah. Bumat. Buru amat. Sekarang Bedu dan Akbar diberi kesempatan. Roboh.
Habis dua, tiga. 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 Maaf ya, maaf itu jawabannya menurut saya jijik. Jawabannya robok. Pak, Bapak bisa bayangkan, Pak. Seorang ilmuwan teknologi dari Amerika Serikat menemukan sebuah benda yang bisa bergerak sendiri. Iya. Teknologi itu disebut robot. Terus dia naik motor, pakai pistol. Wah, robot. Itu robot. Robot beda, ini robot. Udah lah, Pak, terserah. Oke, enggak apa-apa. Tiga menurun. Oke. Tiga menurun. Tiga menurun. Ada 6 kotak, huruf kedua huruf E. Perhatikan baik-baik. Ibu menjahit dengan jarum dan titik-titik. Jarum dan genteng. Wah, berharap menjawab jarum dan benang. Ya, biasa. Dan benang enggak rebutan. Ini enggak rebutan. Enggak. Biasanya kalau dilempar. Tipe tetes yang kayak gini ini biasanya ini kata sifat. Atau dengan tenang atau dia apa seperti benang. Itu benang menjahit dengan benang nggak mungkin itu benda itu normalnya ya 3, 2, 1 jawabannya dengan senang nggak bisa pokoknya dengan perasaan sifat nih ibu menjahit kita kunci yang mana kita kunci yang dapur aja pak kunci pak soalnya kalau dengan tenang menang tenang antara tenang sama tenang dan senang ya. Renang juga bisa bisa mana ada yang jahit berenang pak nggak bisa aja jangan dikasih tahu menjahit berenang jahit oke apa jawabannya ya kita kunci apa menjahit dengan 3, 2, 1 senang udah senang senang kita kunci apakah senang senang dia jahit apakah benar jawabannya senang oh kurang tepat kurang tepat tenang kurang sedikit tim A tenang. Coba tenang enggak? Hah? Tenang. Kata udah dijawab apa barusan? Senang. Mau jawab tenang. Coba yuk. Dan tenang. Kita kunci jawaban dari tim A. A, tenang. Apakah jawabannya tenang. Adalah tenang calon top? Salah. Salah. Dan terang. Dan terang. Tenang, Pak, tenang. Terang suara lu. Benar. Enggak maksudnya dengan Anda mau menjawab apa mau menantang saya? Gregetan, Pak, gregetan. Biasa aja keles. Iya, enggak motivator ngomong keles. Yang benar. Ibu menjahit dengan jarum dan serius. Kalau nggak serius bisa kecubes. Bisa jarinya kejahit semua nanti. Salah jahit. Kok bisa gerak? Saya seumur-umur ke tukang jahit nggak pernah tuh ada penjahit pecanda apa? Ya semua serius pak. Iya. Nggak pernah kan? Nggak. Yang waktu dipertanyakan pak itu nggak pernah ada dalam kehidupan nyata nggak ada. Makanya kalau penjahit itu selalu serius kenapa nggak dijawab tadi serius? Astagfirullah. Coba. Ada obat batuk nih. Pusing gak saya? Pusing banget udah obat batuk. Nah ini lu kayak begini. Pasti ngaco. Serius aduh. Baik. Ah, kita beri kesempatan lagi. Serius nih kita ya. Ayo. Berarti kita 5 menukik. 5 menurun. Iya menurun. Berarti yang baik-baik. Ada 5 kota. Dan huruf ketiganya P. Orang yang jarang pergi ke mana-mana. Iya. Biasanya dia tuh ya. Siapa tahu kiper. Kiper kan bisa agak kenal. Jangan diambil. Punya gua. Punya gua. Jangan diambil. Punya gua. Lu bener banget lu. Punya gua. Jangan diambil. Jadi jawabannya apa kek? Tidak pergi kemana-mana. Pernah ada yang lihat kiper belanja itu? Dia jaga gawang. Emang gak boleh kiper belanja? Iya, jaga gawang. Ngantar anak sekolahnya aja boleh. Gak kemana-mana, saya jawab wiper. Wiper sebenarnya. Oh iya benar-benar. Tidak pergi kemana-mana. Apakah jawaban A wiper benar calon tak? Wiper, iya. Apakah orang yang jarang pergi kemana-mana disebut wiper? Oh, salah. Salah kan orang. Akbar dan Bedu? Super.
tidak bener, pergi kemana-mana. Enggak, jangan. Tahu, salah pasti itu. Ya bener tadi. Eh, di sini nih ya. Lu yang tadi mau membuat... jawab kiper, tau lu gitu gua ambil. Wow, gua jawab kiper dong. Nggak bisa lu. Lu tuh konsekuen. Kan gua kasih tahu mau diambil ini. Ya, enggak boleh. Enggak ya. Boleh. Sekarang enggak jadi diambil, enggak jawab kiper. Enggak. Eh, ini berantem ada apa sih? Ada kiper. Enggak ada situ. Huh? Tidak pergi kemana-mana. Orang ya kan? Jarang pergi kemana-mana. Oh orang nih ya? Iya orang. Ya. Oh berarti bisa. Orang. Tadi sempat jawab koper. Gak kemana-mana. Orang. Orangnya pergi kopernya. Jiper, jiper. Tiga, tidak pergi dua, kemana-mana. Satu. Orang yang jarang pergi kemana-mana. Ah, kiper juga gak pergi tadi. Udah kiper aja. Kiper. Nah, kiper. Gitu dong. Kiper. Kiper pak. Apakah kiper bisa membuat angka dari tim B bertambah? Kita akan sama-sama lihat apakah kiper. Kita lihat jawabannya adalah Kupar. Nyaris. Kurang. Sabar ya. Kurang pergaulan. Kiper ya. Disebut. Tadi kan gue udah ngomong ya kuper ya. Kenapa harus pakai? Lah tadi gue jawab robot lu roboh. Masa gue harus jawab kuper bener? Baik, skor masih 0-0. Sekarang ya. Kita beri kesempatan. Saya gak terima ini pak. Ini Bedu dan Akbar memilih silakan nomor pilih. Berapa? Sekarang dia bayangkan benernya. 6 mendatar. 6 mendatar. Perhatikan. Ada 5 baik-baik. Kotak. Dan huruf ketiga berisi huruf K. Semua pasti pernah sering mendengar ungkapan seperti ini ya. Iya. Berani karena benar, titik-titik karena salah. Kakus. Kakus karena salah. Kakus salah lah. Takut kan. Berani nih. Karena benar. Kalau yang realitanya yang lurusnya takut. Tadi kita jawab Cooper, jawab Cooper ternyata Cooper. Kalau ya, kita apa? Cari plesetannya kan susah-susah. Hmm. Takut dia misalnya berarti kata benar titik-titik karena salah takut karena salah 3, 2, 1 tikus takut sikut ayo dong pakodan dia kode takut tikus sikut titik kukus kak. Jawabannya? Takut dah, takut. Takut. Takut, kita kunci jawabannya. Apakah jawaban salah, takut pasti. Benar? Kali ini berani karena benar, titik-titik karena salah. Apakah takut? Ternyata bukan. Tim A. Tim A. Kang Denny dan Aureli. Silakan. Okay. Aureli. Berani karena benar, titik-titik karena salah. Bukan. Makan. Hah? Makan karena salah? Bukan. Bukan bisa. Oh, bukan karena salah. Ah, berani karena benar, bukan karena salah. Benar, benar. Benar. Sotau, bukan karena salah. Ih, bukan karena salah, benar. Bukan kita kunci. Apakah bukan? Apakah betul jawabannya? Berani karena benar, titik-titik karena salah. Bukan. Apakah bukan? Kita lihat. Benar! Nggak takut cucunya didalik teman-temannya kan? Enggak. Dan tiba mendapatkan nilai suara. Sekarang tim A kita beri dong, boleh dong kasih penjelasan pak terhadap jawabannya pak biar kita bisa menerima. Loh. Bukan karena salah tuh maksudnya berani apa? Berani itu karena benar, iya. Bukan karena salah. Iya. Benar. Kan kalimatnya satu. Itu kan peribahasa. Loh, yang bilang peribahasa siapa? Anda pasti sering mendengar kalimat ini. Iya. Lah iya. Berani karena benar bukan. Ya memang gak pernah dengar. Berani karena benar bukan karena salah. Pernah dengar kan? Iya. Pernah. Loh, benar. Pernah. Dimana ya dengarnya ya? Barusan juga bulan-bulan. Barusan diomongin. Kalau salah jangan berani, harus takut. Harus mengakui kesalahan kalau salah. Semakin seru permainan kita pada malam hari ini, tapi kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bertanda! Busa ngeledek? Gak usah ngeledek, kita juga bisa. Tahu aja, kalau tahu jawab aja. Bagaimana kalau kita jawab? Bak bibu.